Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kampung Kebon Mede, Kelurahan Kamal, RT 2 RW 6 Kelurahan Kamal, yang selalu antusias membuat penghijauan di wilayah RW 06. Kami bersama warga, para ibu-ibu, para mama antusias untuk menghijaukan kampung ini supaya kampung ini menjadi sejuk, indah, dan bisa membantu kesehatan buat kita semua. Ini di seluruh RT semua yang ada di RW 6 kita giatkan untuk membuat satu tekad untuk membuat penghijauan, yang intinya hanya kita untuk menjaga situasi yang aman, damai, dan indah di wilayah kita. Mudah-mudahan diterapkannya penghijauan ini akan selalu membantu kita, khususnya di bidang penghijauan di wilayah kita. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di RT 6, RW 6, ayo sama-sama kita bantu program pemerintah, yaitu penghijauan menyambut HUT RI ke-74. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak RW, minta pendapatnya nih ya. Untuk gang hijau ini. Jadi ini gang hijau ini mau ada penilaian tentunya Bang RW ya. Iya. Apa nih untuk pendapat ataupun motivasi dari Pak RW Dadang selaku kita ya. Sih semua ya, kita harus kerjasama antara masyarakat dengan pengurus RT dan RW serta lurah. Ya mohon ya, kira-kira itu dari masyarakat juga antusias gitu. Dan kita juga harus membimbing masyarakat gitu. Ya. Oke, terus kelanjutannya ini mural dan penghijauan ini ataupun gang hijau ini gimana nih? Ya, kan apa kita berlanjut atau tidak gitu? Berlanjut, karena ini dari kita untuk kita semua. Oke, terus Pak, maaf ya. Ditambah untuk anggarannya ini apakah semuanya ini ada yang membiayai atau? Anggaran nggak ada dari mana-mana. Ini kita inisiatif RT RW dan masyarakat. Oke, terima kasih Bang RW Dadang atas keterangan juga informasinya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kampung Mede yang kita perkasai dengan warga dan RT hingga jadi kesibuk ini untuk kita penghijauan kita di masa yang akan datang buat kita, jangan sampai nanti di tempat-tempat ini banyak yang kumuh. Jadi kita hijaukan kampung kita supaya bagus, supaya indah. Ya Bu ya? Iya. Iya. Semua kita sama-sama menjaga kampung ini. Ya. Inilah sama-sama warga ibu-ibu pada kerja bakti sama-sama di sini. Ini nanti supaya indah kampung kita. Ya. Jadi semua kita harus sama bekerja sama untuk membersihkan wilayah kita, menghijaukan kampung kita supaya kampung kita indah, nyaman ditinggalkannya, supaya kampung kita menjadi kampung yang benar-benar sejuk di seluruh masyarakat kita ini. Mudah-mudahan Pak Lurahnya lebih aktif untuk meninjau lingkungan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lomba apa gimana sih?
dalam rangka meriahkan acara 17-an yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 17. Jadi itu serta meriahkan. Oke, itu sama ya dengan wilayah lainnya, di RW lainnya. Seperti kemarin Ibu Lurah itu penyampaiannya untuk masyarakat, untuk dipersiapkan gitu ya, nah, mungkin ya. Oke, ini di RW 6 juga kebetulan ikut juga partisipasinya. Oke, terus motivasinya Bang, dari warga, Abang warga ya? Warga RW 6, RT 4 ya? Betul. Motivasinya Bang, dukungannya buat acara lomba Gang Hijau dan mural. Motivasinya apa Bang dari warga RT4 ini? Untuk motivasi saya pribadi agar masyarakat RW 06 ya, khususnya RT 04 ya, agar terus menggalakkan penghijauan, karena dengan penghijauan insyaallah ya bumi kita akan terhindar dari yang namanya apa ozonisasi. Oke, terus ini untuk pot-potnya ini, pot serta cat atau penyang lainnya ini dibeli atau ada yang memfasilitasi Bang? Dan di sini kita maksud saya untuk potnya dibeli, ini dibeli sendiri apa ada yang membiayai? Kalau ini kita ada yang beli dan juga ada yang membiayai. Oke. Berarti ini dari pihak luar belum ada yang membantu ya untuk ini ya? Jadi insyaallah nanti akan terus, kalau sana terus digalakan setelah ada bantuan dari yang pihak yang bersangkutan. Oke Bang, terima kasih. Ini Abang dengan Abang siapa namanya? Karyanto. Oke, makasih ya Bang atas keterangannya juga informasinya. Ya, oke, semoga sukses ya untuk RW 6 nya ya. Lanjut Bang.